Teman-teman, jumpa lagi dengan Yusufri. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum aku melanjutkan pekerjaanku ya, aku mau masak dulu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga tombol lonceng ya. Hari ini aku mau masak capcay sama udang goreng tepung. Ya sudah, yuk kita langsung masak. Untuk bumbu capcaynya aku sediakan bawang putih sama bawang merah besar ya teman-teman. Bawang putihnya sudah saya geprek. Bawang merahnya itu kebetulan saya lagi nggak ada bawang bombay ya, jadi saya menggunakan bawang merah besar. Kita kasih saus merica bubuk, ada garam, gula, dan penyedap ya. Terus kanji untuk mengentalkan kuahnya sedikit ya. Dan untuk sayur aku menggunakan ada wortel, brokoli yang putih sama yang hijau ya. Kebetulan aku lagi nggak ada sawi yang hijau, jadi saya nggak gunakan, cuman pakai bahan seadanya saja ya teman-teman. Ada sawi putih, dan saya tambahi sosis sama bebola ayam atau bakso rasa ayam ya teman-teman. Ini sosisnya juga rasa ayam. Langsung kita goreng ya. Aku mau masak capcaynya dulu ya teman-teman. Masukkan bawang putih sama bawang merah. Masukkan merica ya. Aku pakai merica bubuk saja. Kemudian setelah bumbunya layu dan harum, kita masukkan air. Masukkan garam dan gulanya dulu ya. Dan kita masukkan sayur. Wortelnya dulu kita masukkan ya teman-teman. Kita tutup sebentar ya, biar wortelnya jadi setengah matang teman-teman. Wortelnya sudah setengah matang, kita masukkan brokoli. Kita buka, kita masukkan sosis sama bakso ayamnya ya. Kita kasih saus sedikit ya. Kita masukkan sawi. Jatuh. Masukkan sawi ya. Kita tutup sebentar ya, biar nunggu sawi putihnya layu. Kita buka. Nah, sawinya sudah matang. Yang terakhir kita tinggal masukkan tepung kanjinya ya, biar kuahnya kental sedikit. Kita kasih 2 sendok ya teman-teman. Sudah matang, tinggal kita angkat. Sekarang kita tinggal goreng udang tepungnya. Kita masukkan udangnya ke dalam tepung ya. Ini udangnya sudah saya bersihkan ya teman-teman tadi ya. Tinggal kita masukkan. Aku pakai tangan lah. Ini sudah tangan sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik dulu ya. Sudah matang, kita angkat dulu. Kita makan dulu ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Semangat.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum sarapan, monggo sarapan. Alhamdulillah kita sudah selesai makan teman-teman. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga tombol loncengnya ya. Kita jumpa di kesempatan lain dan kita jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.